Messi. Frank, John, you already know. Hei, pencuri pangsit. Apakah matamu baik-baik saja? Lantas mengapa engkau memakai? Sebelum kita berangkat ke stage, keluarin aura-aura negatifnya, kumpulin positifnya, buat dibawa ke kamu kita boleh. Semoga diberi kelancaran untuk hari ini. Amin. Amin. Alter ego, go go go! Mo, ini ada fans, alter champs nih. Fans kita dari Job Run Rider Fajar Budiman. Bang, pakai cola dingin. Nanti kontak ke siapa nih? Ke Max aja kali ya. Kalau pakai cowok lagi nggak tahu lah, lihat nanti ya. Coba kalau misalnya gue dapet cowok terus montek, gue mau incer kayanya aja. Berisik, pusing denger suara cempreng. Kiki Alio, da. Hai, Pai. Hai. Pai, ada dari Altatif nih tadi mau nanya. Namanya Gusti E4M. Konsol pacul main lagi nggak? Nggak bakal. Nggak bakal. Kenapa? Nggak bagus rosternya. Bubarin aja. Hai, Dio. Hai, Bang. Dila nih, ada pertanyaan nih dari Alter Champs. Dari Fox Z. Banyak banget sejaknya nih. Bantai-bantai gak sih? Iya, bantai-bantai ngapain gue main di MPL guys kalau gak bantai-bantai. Udah gila kalian. Tuh denger tuh, katanya bantai nih. Oke, thank you, Dil. Yai. Wuhui. Ayo, semua tarik napas dulu dong yang dalam. Biar gak... Udah dulu. Pas. Jangan lupa ingat komunikasi. Oke, mau bareng-bareng atau siapa ini yang teriak? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo! Go, go, go! Enak juga ya punya fan. Ada yang teriakin. Eh, bang, kamu nomor berapa ya? 53. Berada di jumlah yang sama. Standby guys. Eh, sabar nonton film ini, Cok. Apaan lagi, No? Bang, tunggu dulu, Bang. Itu dia kenapa? Bang, nanti dulu, Bang. Jangan start dulu, Bang. 7. Bang, itu device-nya kenapa, No? Nonton film. Apa? Oh, enggak apa-apa. Oh, kelas juga, Bang. Astagfirullahalazim, No. Sabar. Santai. Astagfirullah, santai. Chill. Tenang. Eh, mulai. Bismillah. Bismillah, guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, No. Halo, Bang. Gua mau bahas dari game 1. Game 1 lu pake... Wan. Kenapa bisa ke solo kill sama Bruno? Kenapa bisa kena solo kill sama Bruno? Pasifnya, guys. Pasif. Pengen pukul-pukulan kali ya, udah tahu kalah. Kalah landing pace. Pengen pukul-pukulan kali. Karena dia kick kanan. Itu sih, Bang. Gara-gara bandel harusnya.
Kiki Trunova. Bagi bubak, karena itu bubak, yang mereka dia miliki dengan komposisi yang sekarang. Mereka memiliki daya tinggi. Sorry. Nice. Perdi. Edil arah ke bawah lagi. Dia retri. Dia gak ada ulti deal. Ada flicker gak dapet. Kenapa pas war di bawah, lu berani banget tuh maju padahal temen-temen lu belum nyampe yang pasti luar di atas tuh di bawah. Kenapa pengen maju? Ya padahal temen-temen lu masih belum nyampe itu. Kalau misalkan stacknya udah kebuka itu enak banget sih bang. Skill musuh udah pada keluar semua, tim kita tinggal ratain, jadi korbannya gua doang. Cuman sayangnya stacknya kebuka gara-gara kriset sama ulti Paramis. Itu sama sekali tidak berdaya untuk menantang lane-nya. Gas, mencoba memaksa dengan satu bawa weakness point. Tapi Paramis tidak dapat sana. Paramisnya ulti kriset dong. Udah ulti juga si Valentin. Valentin ulti. Gapai. Gua aman. Nice. Kalem. Mundur sambil mundur. Nice. Hai. Woi, gue mau nanya nih, di game 1 lu pake hero? Grok. Apa? Grok. Oke. Okay. Gimana rasa kepala setelah benjol berkali-kali? Rasanya sih biasa aja ya, karena udah nggak aneh. Kalau yang aneh, ya gue kena orang gitu. Kan emang udah biasa, gue nggak pernah kena ultinya. Jadi nggak aneh sih, biasa aja. Mau bola ke atas. Jelly Boy terlihat posisinya. Kena nih Bruno Cio. Marki kali ini enggak sesuai. Nice. Gua ikut. Ada flag itu. Tapi di sini masuk. Kira-kira gua tunggu Bruno. Kalem linknya bisa jadi ya. Mati. Ini penting. Dua di gua. Gua tempel Bruno. Linknya enggak ada ulti. Posisi yang sangat penting. Mati sekarang nih. Mati Bruno ya. Santai ya. Fight yang terpecah belah menjadi tiga. Menjadi keutuhan untuk tim Malterico. Ini akan menjadi one trick goal untuk Piquet dan Alba. Ini akan menjadi bencana. Akankah Malterico mengamankan game pertama dengan cepat. Dan ini dia. Malterico. Fokusnya KDA. Nice bro. Kata dia jangan sedek-sedek. Enjoy ya, pokoknya main luas, komunikasi yang benar. Kita teriak bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Arigo! Go! Langsung, coach. Jangan sampai kesuruh hoki lagi ya, no. Dek. Ayo, tenang. Cek. Ada gak? Ada. Ada apa emang? Ada suara. Ada kemenangan, cok. Jelas. Ada hati yang termanis, ya. Dogik 7 masih Bre? Aja di ini. Santai. Enggak sih, Pak. Ininya loh, buat apa sih? Biar enggak nge-frame. Biar enggak nge-frame, Pai. Apa? Apa tuh? Perasaan lu setelah main apa fokus sekian lama gak keluar nih metanya. Senang banget lah pastinya, kan itu hero gua banget kan, lapu-lapu. Terakhir main di M tuh udah enggak ada lagi main lapu-lapu. Sisanya match terakhir gua cuma main Esme sama Esme. Bentar, fisik ini. Lapu. Eh lah bilang aja mau main lapu. No. Ini abang-abang satu ini. Pak, wey. Dan ternyata ini lapu-lapu juga ya. Aduh, semuanya dia just keluar sekarang. Gimana rasa lu yang di Tarto nih? Lu langsung lompat kan? Langsung arah ke Selena. Gak ada Selena. Karina. Karina. Iya. Nah, dan udah dapet Tarto, itu mainan momennya udah dapet aja atau gimana? Ya itu kebetulan dapet Tarto aja, cuman emang plan gue emang bakal lompat ke Karina dan kebetulan hokenya dapet Tarto juga. Jadi memang tujuannya bunuh aja? Iya, tujuannya kita bunuh aja.
Berefektor. Udah level 4. Nice. Nice. Mengamankan objektif. Nice banget, cuk. Ajar tuh Karinanya. Nice. Nice. Rubinya dulu enggak sih? Sebentar, sebentar, guys. Perdi, perdi. Berarti enggak ada flicker. Oke, Tio, gue mau nanya di game 2 kenapa lu nggak kasih Nino Savage? Bukan nggak kasih sih, sebenarnya gara-gara dia miss itu kan. Terus kenapa? Mekanik epic dia, guys. Gara-gara tegang, jadi skill satunya nggak kena. Padahal gue udah kasih tuh biar Savage pertama di MPL kan. Ayah kayaknya dari dulu nggak pernah Savage ya? Iya anjir. Paling gede itu ya. Minyak doang. Lihat tambo. Flicker ulti. Gua stun balik. Okay. Mati tuh Karina harusnya. Karina mati. Aman no. Nice no. Katain dong. Lah, katain dong. Pertama dong. Kasih tahu siapa pertama. Kenapa skill 1 lu bisa oleng? Otoklik! Kenapa lu otoklik? Gara-gara udah kaget tiba-tiba dapat maniak. Gua aja gak sadar, kirain teman-teman gua yang kill, ternyata gua yang dapat maniak. Itu sih jadi kaget gitu. Sepik, panik kan? Sepik, gua skill 1 tep. Kena creep ya otoklik. Oh. Koi. Kejadian yang sama kita lihat lagi di game yang kedua. Siapa kita? Anarigo. Siapa kita? Anarigo. Rodinya yes. Nah, lagi sewa. Gimana Tio, perasaan lu 2-0 ini nih? Perasaannya seneng lah, lu mah masih aja bang nanya perasaan. Gak mungkin orang menang 2-0 gak seneng. Iya, coba tau lu beri dia, apa perasaan lu biasa-biasa aja. Kalau misalnya gua dipucuk mah bakal biasa-biasa aja bang. Soalnya kita butuh ya. Iya, zona merah ini. Hey, kira-kira kutukan patch masih ada gak? Menurut lu, ini dari fans kita nih. Di m.s.r_79 kutukan patch. Bener enggak tapi? Iya. Jadi kutukan patch. Ya hasilnya hasilnya udah bukti kan? Ya emang patch-nya sih enggak gede-gede banget guys, cuman ya semoga udah hilang lah selamanya itu kutukan patch. Ya juga kagak ada tuh kutukan patch, hanya emang aja Maman enggak pernah belajar. What the hell? Hey guys, buat yang udah nonton video ini, yang udah dukung Alter Ego, makasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bye. Alter Ego, apa kita? Alter Ego, Alter Ego, go go go.